Sebenarnya kita sebelum nak jadi, nak dapatkan sebagai pegawai perubatan tetap, kita kena menjalani 2 tahun pegawai perubatan siswazah ataupun houseman. Semua doktor dalam Malaysia ni mesti lalui housemanship. Sekarang ni 2 tahun lah, zaman dulu otai-otai semua setahun je. So saya menjalani housemanship start 2015 sampai 2017. Alhamdulillah saya tak kena extend. Saya boleh cakap housemanship cemerlang lah, houseman cemerlang. Okay, anyways. So masa dalam bila start tu, kita tak tahu apa benda nak buat. Kita tak tahu macam mana nak bekerja. And nobody knows macam mana alam pekerjaan. So kita lalu, kita langgar je, kita buat apa, kita buat. Dalam housemanship ni ada 2 tahun, ada 6 posting. So satu posting 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Ada perubatan awam, ada surgical, surgery is pembedahan termasuk dalam kanak-kanak, ibu dan anak, kecemasan dan tulang. Ada 6. Kat each of ni 4 bulan ada cabaran dia satu-satu. Kalaulah Tuhan tu cakap suruh saya ulang balik 2 tahun nanti, saya tak naklah ulang balik 2 tahun. Cukuplah, banyak cabaran dia. Apa yang susah sangat dekat housemanship ni is that you bekerja sebagai, saya cakap straight je lah, you kerja sebagai macai. You kerja memang pagi, petang, siang, malam. Kalau you kena on call macam saman saya, saya kena di perubatan am, saya kerja 36 jam. Saya buat bekerja macam MO dah time tu. Saya houseman. Jadi saya jaga ward tu, saya seorang 40 pesakit atau ke 50 pesakit. Saya masuk pukul 7 pagi dan kena keluar saya balik 5 petang esok hari. 7 pagi sampai 7 pagi 24 jam sampai 5 petang. So roughly around 36 hours. Saya ingat lagi malam tu saya bekerja seorang on call dekat dalam ward, jaga patient dalam 45 patients. Malam tu ada dalam 7-8 admission. Macam-macam. Ada yang jangkitan paru-paru, sakit jantung lah, stroke lah. So malam tu pukul 3 daripada 7 pagi sampai 3 pagi tu, 7 to 3 am the next morning tu, saya dah macam dah ada anxiety, dah macam dah tak betul dah, macam dah macam tak tidur kan, dah tak tidur, penat, ulang alik, turun naik hospital, turun naik ward, you kena rush ambil darah, you nak kena clerk nak ambil darah, hantar pula ke lab, lepas tu ambil balik result. So dalam pukul 3 pagi tu, saya cakap kat nurse, nurse bagi saya 40 minit, tak kisahlah ada pesakit baru datang, kalau stable biarkan dulu, saya perlu lelap mata dalam setengah jam, bagi saya setengah jam je untuk nak regain balik energy, tak dapat lama pun tak apalah. So saya paksa tidur, saya paksa diri saya tidur, memang setengah jam bangun balik, pop, sambung kerja pukul 4 until the next day, nanti pukul 5 petang. Memang Tuhan saja yang tahulah. Itu dari bahagian perubatan am. Untuk di dalam bahagian ibu dan anak, ibu dan anak ni pun ada lain cabaran dia. Itu pun saya time tu first posting, masuk-masuk hospital, masuk-masuk bahagian pekerjaan ni, masuk bahagian ibu dan anak. Just bayangkanlah, awak ni ilmu sebutir beras saja tapi nak kena deliver baby. Tapi tak apa, Tuhan tu maha kuasa, dia ajar. Takut dia masa first time on call tu nak deliver baby tu. Tuhan je lah tahu kan. Tapi nak buat macam mana, kita kena kentalkan diri. Kita ikut protokol. Tak tahu, tanya pada senior-senior kan. Jangan takut. Kalau di kecemasan pula, itu lagi best. Sebab apa? Macam-macam kes you jumpa. Macam-macam jenis orang. Dari accident, tembak-menembak, pukul, gangster-gangster semua ni. Macam bagi orang yang tak faham, dia akan ngeri lah tengok ni. Tapi bagi penjawat awam lah, seperti nurse, MA dengan doktor semua ni, hari-hari dah tengok benda yang sama. Probably lah, safe to say, bagi saya, opinion saya, saya rasa dah tak rasa apa-apa lah. Kita just nak completekan kerja kita, that's it. Lepas tu kita boleh balik, kita akan selesai. Tapi kita kalau boleh jangan fikir banyak sangat. Kita tak boleh nak fikir pasal sakit orang tu, kita buat ni menyebabkan kesakitan. Tidak, kita nak buat untuk nak menyihatkan dia, untuk nak memperelokkan, memperbaiki apa masalah yang dihadapi oleh pesakit. Jadi awal-awal mungkin susah lah, tapi lama-kelamaan dia dah jadi sebati dengan kita.